Menjelang kegiatan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid bersama jajaran Forkopimda Kota Pekalongan mengadakan rapat koordinasi. Menjelang kegiatan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Pekalongan mengadakan rapat koordinasi kunjungan kerja Presiden ke Kota Pekalongan bertempat di Ruang Jelamprang Seida Kota Pekalongan Selasa 12 Desember. Wali Kota Aap, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa awalnya ada agenda Presiden Jokowi ke sekolah, tetapi dialihkan ke Kabupaten Pekalongan. Untuk Kota Pekalongan, Presiden Jokowi akan mengunjungi dua lokasi, yakni Pasar Podosugih dan wilayah Pekalongan Timur. Aap berharap dengan persiapan yang mendadak ini, kegiatan dapat berjalan maksimal tanpa ada halangan. Koordinasi kali ini dilakukan agar stakeholder terkait seperti Polres Pekalongan Kota, Kodim 0710 Pekalongan, Forkopimda, Perumda Tirtayasa, dan lainnya dapat membantu kelancaran acara kunjungan kerja. Untuk kunjungan RT 1, besok tanggal 13 Desember, ini ada dua tempat, yang sebesarnya tiga, tapi di SMK ternyata di Pekalongan ke Pasar Podosugih. Ya, saya rasa itu tepat juga karena konsumsi-konsumsian sudah ada SMI yang nanti akan turun dari situ. Kemudian walaupun acaranya mendadak, tapi persiapan kita insya Allah masih banyak. Kita tadi sudah rapat koordinasi tentang kita jangan sampai nanti ada hal-hal yang telah terbesar. Karena ini nasional yang kedua ya. Terima kasih di backup Chef Robani, Batik TV melaporkan.